Masyarakat Tanjung Pinang dengan semangat menyaksikan final Piala AFF leg pertama yang disiarkan langsung oleh Ainews TV dan RCTI. Tidak saja kaum pria, namun kaum hawa juga ramai mendukung timnas melawan Thailand. Salah satu tempat nongkrong yang ramai dikunjungi warga yakni kedai kopi Meong di Jalan Raja Ali Haji Fisabilillah kilometer 8 atas dan kedai kopi Texas Kota Tanjung Pinang. Oh gitu. Ini untuk pertandingan ini mana yang menang, Kak? Optimis mana? Kayaknya berat sih lawan Thailand ini. Berat ya? Tapi optimis nggak Indonesia bisa menang? Optimis. Untuk skor Kak berapa, Kak? Saya satu sama nih kayaknya ya. Satu sama ya. Berat, Kak. Kak, kenapa memilih? Kakak ini kan wanita nih. Kenapa hobi nonton bola? Apa yang menarik? Senang ya. Warga tetap optimis tim Garuda Indonesia bisa menangkan final pada leg pertama ini. Karena skillnya itu sangat bagus. Saya harap Selasa bisa mencetak gol kali ini. Oh gitu. Bang, kalau untuk skor saat ini gimana, Bang? Prediksi saya Indonesia menang 2-0. Optimis, Bang ya? Iya. Ini nunggu pertandingan ini udah dari awal atau gimana, Bang? Masyarakat berharap Indonesia mampu mengukir prestasi pada olahraga sepak bola yang berdunia. Indonesia sudah sepantasnya menjadi sang juara di ASEAN. Dari Tanjung Pinang, Pandipuan, MNC Media memberitakan.